Halo. Waalaikumsalam. Duh. Pak. Kuring mah itu nganggo artis mah jadi bingung, Pak. Lamun pun minjem nganggo artis mah kuring belum dibayar, bingung. Karena sakti nganggo rencana abdi. Bikinlah ku abdi di cariusin ga rencana abdi ya. Baik, selamat malam, Pak. Malam. Oke. Kami dari Purwakarta TV bermaksud akan membuat film, Pak, yang judulnya Derita di Tinggal TKW. Boleh diperkenalkan, Pak, namanya siapa, dari mana? Aduh, hari seueur aing nama. Seueur bingung ka abdi nu mana teh yeuna namina. Namina telaku eta mah bade nami asli, bade nami panggilan, bebas Bapak. Terserah itu mau nama mewa. Ayo, anu tos, apa poin nama? Ya, mewa kaya lah. Mang ewok. Mang ewok tuh dari mana asalnya? Ayo, ini apa? Dilahirkan pun biama. Di dia, Cikidogan. Cikidogan tuh? Cikidogan itu di mana, Pak? Cikidogan itu? Purwakarta. Oke, terus? Berarti kan dengan Bapak datang ke sini berarti kan ada tujuan, memang Bapak ini ingin jadi artis ya, Pak ya? Artis sinetron. Nah, kan film kita ini akan diputar tahun 2020, Pak. Itu kan judulnya Derita di Tinggal TKW. Kita perlu artis-artis lokal yang memang bisa main film. Jadi tadi Bapak namanya siapa, Pak? Mang Ewok. Mang Ewok dari mana, Mang Ewok? Cikidogan teh dari mana? Purwakarta. Emang Bapak cita-cita jadi apa? Cita-cita? Tuh, bingung. Tuh, cita-cita lah jadi ayah abimah dah, makanya. Iya kan, apa namanya, kalau mau jadi artis itu kan minimal cita-citanya dulu dia pengen jadi artis. Ya, cita-cita namanya. Kan. Aing mau lewat rumah, hilang kaya. Nah, kita kan perlu aktor minimalnya 5 orang gitu kan. Sekarang kita audisi. Nah, Mang Ewok ini mau dijadikan salah satu dari aktor film itu. Nah, jadi pengalaman sebelumnya pernah main film apa gitu, Pak? Ben Erok. Aing mah di depannya pemain film sih, cuma mainnya di kali, ruangan, musuh. Film musuh wae. Tadi ditente. Jadi kan cita-cita memang harus ingin jadi artis, Pak. Jadi kalau jadi artis itu harus pintar di depan kamera. Gitu. Sebelumnya udah pernah di depan kamera belum, Pak? Belum. Ada pun tahun atau belum tahun? Belum sekalipun di depan kamera gitu, Pak? Belum. Ini yang pertama kali ya Purwakarta ini mengadakan audisi pertama kali untuk Bapak di depan kamera. Gitu ya, Pak ya. Boleh tahu pekerjaan sehari-hari selain ingin jadi artis, jadi apa, Pak? Aduh, kumaha. Aduh, tak kaki bongkeng anu ieu nama dah. Ya ari ieu nama kadang bangunan wae. Maksudnya bangunan apa tuh, Pak? Maksudnya bangunan. Ya, gitulah. Sampai tema gitu kan, nafkahan gitu, kerja. Bapak kerja di bangunan, konstruksi gitu, bikin gedung. Oh enggak, itu pun belum bisa. Cuma pekan biasa aja. Bukan bakso gitu maksudnya, dorong-dorong gerobak. Bukan bawa ember gitu. Oh. Adukan. Oh, jadi Bapak bikin perumahan gitu. Terus kira-kira dengan Bapak datang ke sini ikut audisi dengan basic Bapak sebagai tukang bangunan ini jadi artis, gimana gitu, Pak? Saya harus ini ya. Nah, hari ini masih jadi kumaha ya. Aduh. Ya, bukaknya jenggelwas.
datang mah. Oke deh, siap. Mungkin dicukupkan dulu, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan ke peserta yang berikutnya. Makasih ya, Pak, sudah datang. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini jam ini. Oke, siap. Kami dari Purwakarta TV rencana akan buat film berita di tinggal TKW gitu, Pak. Baik, sebelumnya dengan siapa saya bicara sekarang, Pak? Wing asli di Cigirogan. Cigirogan teh Purwakarta. Namanya siapa, Pak, namanya? Mongkeng. Nama asli apa nama samaran? Nama asli mah Didin Saibudin. Nama artisnya Bokeng gitu ya. Nama artisnya Bokeng. Baik, sebelumnya pernah main di film apa? Belum main di film itu. Ikut ini. Alhamdulillah sih. Ayam meren 10 mah. Film nona ya nama. Pertarungan si Bokeng. Terus Oke. Udah pernah di putar di bioskop mana saja pernah main film? Iya, di dia. Di mana? Di desa sini? Cigirogan. Diputar di studio 21 itu Jakarta. Iya, di Cigirogan. Cigirogan itu di Cigirogan. Di mana tuh Cigirogan teh? Oh, iya, di dia. Di Cigirogan. Diputarna di HP, di YouTube. Diputar di HP, di YouTube. Di HP diputarna. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak diterima main film ini, kira-kira nanti Bapak mau minta gaji berapa nih ke perusahaan kita? Nanti saya aman. Saya tanya lagi, jika memang nanti Bapak kami terima main film di berita di final TKW ini, kira-kira Bapak mau minta gaji berapa nih ke perusahaan, khususnya ke Purwakarta TV? Ya tentunya kan mau sebesar apapun kan harus sesuai dengan profesionalitas kerja Bapak sebagai artis gitu kan. Nah, kira-kira yang production house sebelumnya ngasih gaji ke Bapak berapa gitu? Cang. Jadi film yang pertama belum pernah gaji ke Bapak gitu? Cang. Sebenarnya Bapak cita-cita memang jadi artis atau memang jadi apa nih, Pak? Jadi artis tukang nyanyi apa jadi artis film apa jadi apa nama artis ya? Artis itu kan banyak jenisnya, Pak. Ada yang memang artis layar lebar, artis sinetron, artis televisi gitu kan. Jadi artis seperti apa nih yang dimaksudnya? Ari Ai emang ewok jadi naon, artis naon. Ya justru itu kan, kita audisi ini nanti ketahuan Bapak ini cocoknya di artis apa. Apa tukang pegang kamera, apa tukang pegang mikrofon, apa memang jadi aktor utama, kan seperti itu, Pak. Artis naon ya. Artis dangdut. Artis ya lah. Oke, di artis. Terus kegiatan sehari-hari kan tentunya nih cita-cita jadi artis belum begitu terkenal nih, Pak Ewok ini gitu kan. Sehari-hari selain kegiatan ingin jadi artis, apa ada kegiatan yang lain di rumah seperti apa? Kerja di bidang apa nih? Mencegah ayam. Jadi Bapak buka ternak ayam gitu di rumah, terus dipotong, dijual ke pasar gitu. Enggak, nyacagan ayam, jualan. Iya kan, berarti Bapak ternak ayam juga di rumah gitu. Ayam udah gede baru disembeli kemudian dijual gitu. Enggak,
jadi tarima tinggal nyacagan. Ya, nyacagan gitu ya. Nyacagan. Oke, kalau boleh tahu di Cigodogan ini khasnya apa gitu, Bapak? Sehingga Bapak memberanikan diri untuk ikut audisi film ini gitu. Misalnya di Cigodogan ini karena terkenal dengan adanya Pak ada artis Purwakarta namanya Cici Paramida dan seperti itu, akhirnya memberanikan diri gitu ta untuk mengganti Cici Paramida. Isdahlia maaf. Seperti itu jadi Pak gitu. Secara global kan Cigodogan ini Purwakarta, banyak artis-artis Purwakarta yang memang apa banyak main ke Jakarta jadi artis terkenal, atau memang seperti itu motifnya, atau memang ada hal lain yang ingin dibangun sehingga Bapak apa memberanikan diri untuk ikut audisi di film ini gitu Pak. Seperti apa misalnya jadi ya oke oh. Beda jeng batur. Ya. Beda dengan orang lain seperti apa? Apa dia akan ini makannya udah makan batu atau akan ini makan nasi? Apa akan ini seperti apa? Itu kan harus ada ciri khas. Limbat kan makan besi. Limbat ya. Nah, panjang 5 meter. Iket teteh. Khasnya. Bunuhnya ruangannya. Oke, terus satu lagi mungkin Pak yang ditanyakan. Ya. Jika Bapak nanti diterima, siap dengan segala konsekuensi, kan yang namanya di artis itu harus siap dimarahin sama produser, harus siap ini, siap dengan konsekuensi seperti itu. Siap. Oke. Okay. Ini cukup lupa, kita lanjut ke audisi teman kita yang lain. Oke. Okay. Terima kasih ya, Pak.